Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mancing lagi, kawan-kawan. Sekarang posisinya kita ada di pengasinan, di salah satu tempatnya teman yang nunjukin ini spotnya. Jadi target kita hari ini ikan betok itu termasuk ikan lokal yang kalau di daerah saya, di daerah sini nih, udah agak jarang ditemui. Makanya dia udah agak langka juga, dia tersingkir sama ikan-ikan Red Devil sama Nila Mujair. Jadi hari ini kita mau cari targetnya ikan betok. Target-target lain ya, target sampingan ya kita angkat juga. Tekniknya pelampungan sama dasaran. Kailnya sekitar nomor 1 sampai nomor 2, kemudian umpannya cacing. Oke. Apa tuh? Alhamdulillah. Strike pertama. Target tercapai. Ya. Betok ini emang ikan-ikan yang hidup di perairan tenang. Jadi dia di empang-empang seperti ini hidupnya lumayan makmur dia. Agak dalam. Kita punya alat yang bisa angkat kail nih. Ada cabangnya tuh. Apaan lu? Jadi buat buka kail supaya ikan gak terlalu tersiksa. Udah. Mantap. Ikan pertama. Ya. Ikan pertama jangan sampai lepas. Mana? Lari jauh dia. Betok lagi. Ya black gua belum dapat. Herasi belum hidup. Biarin, kalau betok itu kan kuat dia. Toleransi terhadap kadar oksigen yang rendah itu tinggi. Jadi enggak pakai herasi juga kuat. Jadi bangsa-bangsanya dia ini bangsa-bangsa ya, dua kali tapi itu kalau nama kerennya climbing gurame karena dia bisa jalan di atas permukaan tanah. Jadi tuh dia nyari air tuh, panggilnya dia namanya Anabantidae. Anabantidae itu ciri khasnya dia punya labirin paru-paru semu di belakang insang. Jadi dia nggak bisa ngambil oksigen langsung dari permukaan udara, permukaan air. Ya. Bangsa-bangsanya dia seperti gurame, sepat, cupang, dan gabus. Ini sama-sama Anabantidae. Itu. Iya, udah. Lampungnya jalan, lihat. Ya. Nggak jadi, nggak dapet. Gentak ya? Ya. Gue belum strike nih. Anjir, gue belum strike. Betok. Lagi-lagi betok. Betok lagi. Potensial banget ini spotnya buat betok. Aneh, kita kumpulin dulu. Banyak ini mah. Buat lauk. Bakal apaan, Bang? Ya, sebagian kita koleksi, sebagian kita konsumsi. Ya, kalau kelebihan ya kita rilis atau relokasi. Dalam banget tuh. Bisa, ada alatnya. Berhasil ya, kayaknya lepas dengan mudah kalau kita pakai alat ini. Ini emang ditebar, Bang, ya? Betoknya ini ya. Betok dari rawa. Jadi betok yang ada di sini liar, masuknya di sana ada rawa. Oh. Jadi, kalau lagi banjir, hujan besar, masuk kemari air, ikan-ikannya ikut bawa dari rawa. Oh iya.
Oke, teman-teman, setelah sekitar 2 jam kita mancing, ya waktu yang singkat untuk mancing sesorean, kita udah dapat ikan target kita, beberapa ekor ikan betok. Kita mau udahan dulu sekitar ini, kita periksa dulu hasil tangkapan kita. Oke, lumayan ya, betok-betok seukuran ya. Woi, panen. Oke, kita tinggal tambahkan air, kita bawa pulang hidup-hidup supaya kita bisa koleksi, pelihara, yang kita bisa konsumsi, yang mungkin kita bisa relokasi ke tempat lain juga.